Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama istri dan anak keduanya tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jumat petang dan langsung menuju Bandung. Sebelumnya, Ridwan Kamil selama sepekan berada di Swiss guna memantau upaya pencarian putranya Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Are. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan keluarga tiba kembali di rumah dinas Gubernur Jawa Barat di Jalan Cicendo, Kota Bandung pada Jumat malam. Pihak keluarga menjelaskan, Ridwan Kamil meminta waktu kepada masyarakat untuk istirahat dan menenangkan diri bersama keluarga di rumah dinas. Rencananya pada hari Sabtu pihak keluarga menggelar pengajian untuk mendoakan almarhum Emeril Khan Mumtaz. Dan saat ini sudah berkumpul bersama keluarga ini. Kami mohon maaf untuk sementara waktu. Kami mohon diberikan waktu dan ruang privasi buat Kang Emeril dan dia untuk penguatan bersama keluarga ini. Ridwan Kamil dan keluarga tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat sore. Setelah selama 7 hari berada di Bern, Swiss untuk turut serta melakukan pencarian terhadap putranya, Emeril, yang hilang di Sungai Are. Dari Bandung dan Tangerang, iNews melaporkan.